Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini anda bersama dengan saya, Fazli Majid. So, kita nak membincangkan satu topik yang agak serius hari ini. Sebab apa dia serius? Dia melibatkan nyawa seseorang. CPR di musim coronavirus. So, pernah terfikir tak dalam satu situasi kita terpaksa melakukan CPR di mana pada masa yang sama kita risau mangsa ni mungkin pesakit COVID-19. Okey, tapi sebelum tu, saya nak bagi tahu definisi ataupun apa tujuan kita lakukan CPR. So, CPR adalah satu teknik pertolongan cemas yang kita lakukan untuk membantu seseorang mangsa yang tiba-tiba berhenti bernafas ataupun jantungnya sudah berhenti berdegup. So basically kita akan buat CPR ataupun cardiopulmonary resuscitation. Itu nama penuh dia. So CPR ada 5 prinsip-prinsip yang kita perlu ikut mengikut garis panduan daripada AHA. So untuk Malaysia kita follow AHA guideline. So apakah itu AHA? Dia adalah American Heart Association. Ataupun satu pertubuhan, satu organisasi yang dibuat, ditubuhkan untuk buat kajian, study tentang cara yang terbaik dan kaedah yang betul. Macam mana kita boleh lakukan CPR dekat seseorang. So, apakah 5 prinsip yang digariskan oleh AHA? Kita panggil dia sebagai Dr. CAB ataupun DRCAB. So, setiap huruf tu, DRCAB ada maksudnya. Okay, D yang pertama basically adalah D for danger. So maksud danger bila kita nampak ada mangsa, ada seseorang mangsa dalam keadaan kecemasan, kita kena perhatikan kawasan sekeliling sama ada selamat, barulah kita boleh masuk. So itu yang pertama, D for danger. Yang kedua adalah R. R maksudnya respond. So lepas kita dah clearkan danger, kita pergi hampiri mangsa dan kita periksa dia punya respon sama ada tindak balas ataupun tiada. So macam mana teknik ataupun caranya, kita tepuk bahagian dada mangsa ataupun bahu mangsa. So kita just tepuk sahaja. If let's say mangsa kita ni tiada respon ataupun tiada sebarang tindak balas, kita dah boleh consider situasi ni adalah situasi kecemasan. So kita kenalah minta bantuan orang berhampiran untuk dia call 999, minta bawa AED jika ada berhampiran dan pastikan dia lapor semula dekat kita. Okey, apakah itu AED? Dekat sini saya ada AED bersama dengan saya. So AED adalah sebuah mesin, satu mesin yang digunakan untuk memberikan rejatan pada dada mangsa bagi mengembalikan ritma jantung yang normal. So basically itu adalah AED. Okey, kalau ada AED, minta dia bawa dan pastikan orang tu lapor semula. Kemudian kita pergi kepada prinsip yang ketiga, iaitu R. R, C. C untuk chest compression. So, maksud chest compression ataupun tekanan dada, kita tekan dekat tengah-tengah dada mangsa sebanyak 30 kali tekanan. Tekan menggunakan tangan kita, okey, macam ini. Sebanyak 30 kali diselangi dengan 2 kali hembusan pernafasan. So untuk tekanan ni kita kena tekan sekuat ataupun sedalam 2 hingga 2.4 inci. Itu untuk orang dewasa. Untuk kanak-kanak jangan lebih daripada 2 inci dan kalau bayi kita hanya tekan menggunakan 2 jari di tengah-tengah dada dengan kedalaman 1.5 inci. So itu adalah beza tekanan. So untuk chest compression, satu perkara kita perlu ambil perhatian di mana kita perlulah memastikan mangsa ni sudah betul-betul tidak bernafas, barulah kita boleh buat tekanan dada. So macam manakah kita nak pastikan dia tidak bernafas? Perhatikan pergerakan dada mangsa. Dalam 10 saat, jika tiada pergerakan pada bahagian dada, bermaksud okay, mangsa ni sudah tidak bernafas. But if let's say, you know how to check pulse, anda tahu untuk memeriksa nadi mangsa, so anda boleh lakukan sedemikian. So itu adalah untuk chest compression. Kita tekan sebaik sahaja, kita confirm mangsa tidak bernafas. Kemudian prinsip yang keempat iaitu A. Untuk airway. So airway basically sebelum kita bagi hembusan mulut ke mulut, kita kena buat satu teknik ni untuk buka saluran pernafasan mangsa. So macam manakah teknik dia yang teknik ni yang kita panggil sebagai head tail chin lift ataupun tolak dongak dahi
tolak dagu macam ini. So ini adalah bagi untuk membuka saluran pernafasan sebelum kita pergi kepada prinsip yang terakhir, iaitu B ataupun breathing, pernafasan. So pernafasan kita akan bagi ciuman mulut ke mulut sambil kita hembus. Okey, dan kita akan berikan sebanyak 2 kali hembusan. So basically itu adalah 5 prinsip yang kita perlu ikut dalam CPR. Okey, namun yang demikian, okey, dalam situasi musim coronavirus, okey, dan terutama sekarang ni PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, telah dilonggarkan sedikit menjadi PKPB bersyarat, di mana orang dah mula untuk turun kerja. Okey, dekat jalan kereta dah mula banyak dan tempat awam dah mula berpusu-pusu. Rakyat ataupun orang yang cuba untuk buat aktiviti seharian mereka. Okey, so dan bayangkan anda berada di tempat awam, tiba-tiba ada orang rebah, boom, berhenti bernafas. Okey, so apakah yang kita boleh lakukan? Okey, saya pasti anda mungkin akan panik. Even though you know how to do CPR, anda mungkin tahu melakukan CPR, but this is a coronavirus punya season. Setiap orang adalah suspek. Okey, mungkin bukan anda sahaja, saya pun mungkin akan risau. Kemungkinan mangsa ni rebah sebab mungkin masalah pernafasan. As we know, coronavirus ataupun COVID-19 dia akan attack pernafasan seseorang. So, and we need to know predominant route ataupun cara COVID-19 ni terjangkit. Dia punya cara utama adalah from human to human. Okay, manusia menjangkiti manusia yang lain. So yes, we have the right to worry. Ataupun kita memang perlu risau. Kita ada hak untuk risau. Dan apakah penyelesaian dia? Okey, kita rujuk semula garis panduan yang dikeluarkan AHA baru-baru ni bulan April, di mana apakah tindakan kecemasan yang orang awam boleh lakukan jika seseorang kemungkinan tiba-tiba berhenti bernafas. Okey, AHA dia keluarkan 4 langkah-langkah yang boleh orang awam buat untuk membantu seseorang. So, first sekali, langkah yang pertama. Sebaik saja kita nampak ada orang rebah, tiba-tiba tidak bernafas, terus call 999 bagi tahu situasi yang berlaku. Dan saya pasti paramedik sekarang ni mereka dah fully away kemungkinan ada sahaja kes yang mungkin ada kaitan dengan coronavirus. So itu adalah langkah yang pertama, call 999. Dan sama juga kita kena minta AED jika ada berhampiran. So langkah yang kedua, okey, AHA gariskan, so first aider ataupun seseorang penyelamat tu perlulah memapeng muka. Okey, seperti ini. So anda perlu pakai topeng muka, dan bukan anda sahaja yang kena pakai topeng muka. AHA pun tekankan mangsa perlu ditutup mulut dan hidungnya menggunakan face mask, ataupun jika tiada face mask boleh gunakan kain or sapu tangan yang bersih. Kenapa? Sebab ketika kita nak buat chest compression, tekanan dada kemungkinan akan ada aerosol ataupun wap udara yang mengandungi virus yang boleh tersebar ataupun merebak di sekeliling. So we need to tutup like this, kita kena tutup macam ni. Barulah langkah yang ketiga, AHA suruh kita tekan dada mangsa. So tekanan 30 kali disilangi 2 hembusan, itu pada prinsip yang awal. Untuk kali ni kita dah tak bagi hembusan, kita akan tekan sebanyak berterusan. Okey, kita akan tekan berterusan dengan kelajuan 100 hingga 120 kali tekanan dalam 1 minit. So continuously compress the chest, barulah kita pasang ataupun gunakan AED sebaik sahaja tiba. So ini adalah step ataupun langkah yang keempat, AED sampai je terus pasangkan AED. So itu adalah 4 langkah yang orang awam boleh ikut untuk membantu seseorang di musim coronavirus ini. Okay, remember once again, everyone is a suspect. Semua orang adalah suspect. Okay, sebab selagi virus ni tak ada vaksin ataupun tak ada penawarnya, dan kita tahu selagi itu dia masih boleh berjangkit daripada manusia ni kepada manusia yang lain. But saya harap itu bukan penghalang untuk kita cuba membantu seseorang. Because I believe when we do good, okay, good thing will come back to us. Dan satu benda yang paling saya suka, okay, dikatakan jika kita menyelamatkan nyawa seseorang, dia seperti kita menyelamatkan nyawa manusia seluruhnya.
So, just do it, okay? Follow guideline, but at the same time, kita kena take prevention and precaution. Langkah berjaga-jaga, dan jika kita boleh memakai glove, itu lagi bagus untuk prevent direct contact dengan mangsa. Dan jangan lupa bersihkan diri anda selepas anda dah cuba menolong seseorang. Okay, so itu sahaja topik berkaitan dengan CPR di musim corona ni. So, kita lihat video, the full technique on how we do CPR di musim coronavirus. So, kita lihat video ini. Pemirsan. Cik. Hello, Cik. Cik, okey ke? Cik. Tolong, tolong. Ya. Tolong saya, tolong saya. Abang, tolong call 999 minta AED lapor semula dekat saya. Directly down on the chest in time with metronome. Remain calm.